Pelajar madrasah di Kabupaten Demak, orang tua, guru, dan masyarakat sekitar mengikuti vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga. Vaksinasi digelar di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatan Lil Alamin di Kecamatan Guntur untuk mempercepat terwujudnya kekebalan komunal. Vaksinasi anak dan pelajar terus digencarkan pemerintah. Banyak cerita dan kenangan saat menerima vaksin. Seperti vaksinasi yang digelar di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatan Lil Alamin, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah ini. Vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga ini digelar dan diikuti seluruh pelajar, guru, orang tua, serta masyarakat sekitar. Sudah divaksin? Sudah. Sudah berapa kali? Dua. Dua. Sakit enggak? Enggak. Kita semua warga harus tervaksinasi semua, baik untuk sekolah maupun masyarakat, karena untuk sekolah untuk persiapan tatap muka. Sentra vaksinasi di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatan Lil Alamin ini menjadi bentuk dukungan MNC Peduli dalam program percepatan vaksinasi bekerjasama dengan Puskesmas Karang Tengah Demak. Dengan kehadiran MNC Peduli, kami dari Bapak Ibu Guru, siswa itu sangat antusias sekali. Pandemi ini sudah cukup lama ya, dan salah satu cara untuk kita menanganinya adalah melalui vaksinasi, yaitu aksi preventif. Jadi kami di MNC Peduli ingin berkontribusi dengan mengadakan vaksinasi massal. Kegiatan ini merupakan langkah bersama dalam membentuk kekebalan komunal dalam memerangi pandemi COVID-19. Dari Demak, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan.